dan lega. Begitulah yang dirasakan Andin ketika melihat tangan Aldebaran bergerak, pertanda Al mulai tersadar. Gimana kabar kamu? Sudah membaik? Dokter, tangan anak saya gerak, dokter. Suwe. Alhamdulillah, ini pertolongan Allah. Kondisi Pak Al membaik. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Karena kamu udah mau berjuang. Aku tahu kamu kuat, Mas. I love you, Mas. Terkejut dan lega. Begitulah yang dirasakan Andin ketika melihat tangan Aldebaran bergerak, pertanda Al mulai tersadar. Sebelumnya, kecemasan, ketegangan, bercampur sedih sempat melanda Andin dan keluarga Pondok Pelita saat mengetahui kondisi Aldebaran menurun dan belum tersadar juga, meski efek obat biusnya sudah selesai. Keadaan Pak Al sekarang kurang baik, Bu. Tensinya sangat tinggi. Dan saturasi oksigennya terus menurun. Tolong jangan tinggalin Mama dan Rena, Mas. Aku gak sanggup, Mas. Aku gak sanggup kehilangan kamu, Mas. Harapan dan doa Andin agar Aldebaran sembuh dan bisa kumpul lagi dengan keluarga semakin menunjukkan hasil positif. Selain menggerakkan tangan, Al juga mulai merespon ucapan dokter dengan membuka matanya. Melihat respon Al, dokter pun memutuskan melepas ventilator atau alat bantu nafas pangeran dari Pondok Pelita itu. Mendapat kabar tersebut, Andin bisa kembali tersenyum bahagia dan buru-buru menemui suami tercinta. Dok, gimana kondisi suami saya? Saat ini ventilator sudah dibuka, Ibu Andin bisa bertemu dengan Pak Al. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama. Iya, Dok. Saya permisi. Iya. Aku masuk dulu ya. Ya, kamu masuk dulu. Ya. Assalamualaikum, Mas. Gimana kabar kamu? Sudah membaik? Habis aku, Mas. Nggak sanggup aku ngeliat kamu seperti ini, Mas. Terbaring. Tak berdaya. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak siap kehilangan kamu. Andin baru saja melewati ketegangan yang mengaduk-ngaduk perasaannya. Harapan dan doa Andin agar Al bisa kembali berkumpul dengan keluarga kini telah terbuka lebar. Kondisi berbeda dirasakan adik tirinya Elsa. Merasa khawatir kebohongannya terbongkar, Elsa pun berusaha mengambil surat hasil tes DNA Reina dan mendiang Roy yang dipegang Nino di saat suaminya itu sedang tertidur. Namun usaha licik Elsa itu ketahuan Nino. Kamu ngapain? Mau ngambil surat ini? Enggak. Ngapain juga aku ngeliat hasil tes DNA-nya, kan aku udah pernah lihat yang punya Rena. Apa kecurigaan aku berlebihan ke Elsa? Aduh, gagal lagi deh gue dapetin surat itu. Kamu harus bertahan demi aku, demi Mama. Melihat Mas Aldebaran tak sadarkan diri, bagi Andin Karisma Putri bak tragedi. Bagaimana tidak, rasanya baru kemarin ia dan Aldebaran melakoni manisnya real pasangan suami istri. Tapi kini
Andin harus dihantui rasa takut kehilangan pria yang paling ia cintai. Ternyata melihat kamu seperti ini lebih menyakitkan ya. Ya, bagi Andin, Aldebaran adalah segalanya. Terlebih pasca Al jadi suami seutuhnya. Banyak momen-momen manis yang dibingkai bersama. Dan inilah tiga momen manis paling bucin dan sulit dilupakan Andin pasca Al jadi suami seutuhnya. Ketiga, Andin dan Al kompak sobek surat kontrak pernikahan. Di urutan ketiga, momen manis paling bucin dan sulit dilupakan Andin pasca Al jadi suami seutuhnya adalah saat ia dan Al merobek surat perjanjian nikah untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-6 bulan. Namun cara Andin yang menggoda saat mengajak Al sempat membuat Mas Al salah sangka. Duh, Mas Al makin unyu bin uwu deh. Kita robek berdua ya. Robek dikit dulu. Satu. Dua. Kedua, Andin paksa Aldebaran bilang sayang dan foto selfie. Menduduki posisi kedua, momen manis paling bucin dan sulit dilupakan Andin pasca Al menjadi suami seutuhnya. Saat ia memaksa Aldebaran memenuhi permintaannya bersuah foto alias selfie. Usai keduanya melakoni malam paling berkesan sepanjang hidup mereka. Andin yang merasa perlu mengabadikan momen bahagianya karena sudah memiliki Al seutuhnya dengan cara berfoto bersama di lobi hotel tempat mereka berbulan madu. Layaknya anak muda yang tengah dimabuk cinta, gaya Andin yang tertawa lepas penuh kebahagiaan sempat membuat Mas Al malu-malu kucing. Terlebih sebelumnya, Andin merengek agar Al bilang sayang di depan orang banyak. Kamu gak mau bilang makasih ya sayang udah ngambilin aku sarapan. Cepetan Mas. Iya sayang. Saya bukan ABG ya Andin ya. Iya sayang, cuma tinggal bilang iya sayang doang. Iya sayang. Mas, tar dulu. Kita selfie dulu. Senyum. Saya belum bilang iya ya. Ayo. Iya udah, ya udah. Pertama, Andin minta cium kening, Al takut batal puasa. Dan di posisi puncak, momen manis paling bucin dan sulit dilupakan Andin pasca Al jadi suami seutuhnya adalah ketika Andin minta cium kening. Ya, pasca berbulan madu, Andin makin gencar menggoda Al kapanpun dan dimanapun. Al yang tak kalah bucinnya, meluapkan ekspresinya sebagai the real suami dengan mengantar istrinya ke kampus. Seolah ingin membalas perlakuan Al, usai cium tangan Al, Andin menggoda nakal Mas Al dengan merengek minta cium kening. Namun ternyata, rengekan Andin itu ditolak halus Al dengan alasan takut batal puasa. Semangat kerjanya ya? Iya. Cium dulu. Saya lagi puasa. Dikit. Cium kecil. Gak mau. Ya udah deh. Kamu puasa gak puasa sama-sama galak.